Domingo lorong sana lorong senghitu fulan setembru empresa telekomunikasi Telkomsel celebran anniversary badala sana lorong senghida liberalize salam multiusus jemen memoradile. CEO Telkomsel Benedictus Adrianto Hateteng, Telkomsel sena fati serbi non doming atu desenvolve inovasaun teknologi telekomunikasi kori fo benefisi uba povo Timur Leste. Perayaan apresiasi 11 tahun Telkomsel melayani Timor Leste. Pada saat ini kami berkumpul bersama dengan karyawan-karyawati Telkomsel Timor Leste, berkumpul merayakan kebahagiaan seraya mengucap syukur pada Tuhan atas perjalanan 11 tahun ini. Dan kami berharap pada waktu-waktu ke depan, soliditas, kemudian layanan, kemudian bagaimana kita bisa melayani dengan hati servio domain, mengembangkan inovasaun banasaun seperti tagline spirit kita di usia ke-11 tahun ini ingin semakin memberikan dampak bagi masyarakat Timor Leste khususnya di bidang teknologi telekomunikasi. Tentunya dari waktu ke waktu kita selalu memberikan perbaikan terkait dengan layanan Telkomsel di Timor Leste, bukan hanya terkait dengan konektivitas tapi juga mengembangkan layanan digitalisasi seperti tagline spirit kita di usia ke-11 tahun ini, inovasaun banasaun, memberikan inovasi-inovasi untuk bangsa ini, sehingga membantu mendorong digital ekonomi, membantu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui layanan digitalisasi di Timor Leste. Entretanto, Gubernur Republik Indonesia, lihus Ambassador Indonesia di Timor Leste, apresiate bespovo Timor Leste nebefo koneksaun ba kompanya Telkomsel. Saya juga senang tadi apa yang disampaikan Pak Ardi bahwa keberadaan Timor Leste di sini bukan hanya cari cuan, tapi untuk melayani masyarakat dan negara, memberikan inovasi-inovasi baru di negara ini. Jadi saya percaya juga kebersamaan dan kerjasama tim di teman-teman di Giri dan di 14 distrik semuanya bisa menjadi kekuatan bagi kita, bagi Timor Leste. Jadi anggaplah ini suatu keluarga besar Telkomsel. Dan sekali lagi kami Kedutaan Besar Indonesia sebagai wakil pemerintah di Indonesia ini selalu support. Termasuk saya, kita lagi berjuang untuk mempercepat proses fiber optik. Saya percaya tahun ini fiber optik bisa kita laksanakan ke Timor Leste, dan saya percaya dalam pemerintahan Perdana Menteri Pak Sanana akan support semua kegiatan-kegiatan telekomunikasi di Timor Leste. Sekali lagi terima kasih, selamat ulang tahun para Ben, Tuhan memberkati kita semua. En cuanto Timoruan lebih mak servisu kompanya telekomunikasi Telkomsel, hamutuk atus rua racing, nomos kompanya Telkomsel yang mos programa bolsa studu, hori kapasita liutan trabalhador Timoruan sirang. Ekipa cobertura, Jemen.